Hai, jumpa lagi dengan Rosie Channel. Berikut ini ulasan rangkuman kondisi Riri Fairuz setelah bercerai dengan Ayus Sabian. Kamu pasti penasaran dengan kondisi Riri Fairuz setelah bercerai dengan Ayus Sabian. Pada kesempatan ini kita akan mengulas kondisi Riri Fairuz setelah bercerai dengan Ayus Sabian. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like atau share. Sebelumnya, telah dihebohkan dengan perceraian pasangan Riri Fairuz dengan Ayus Sabian. Pasalnya, perceraian ini didasari isu perselingkuhan Ayus Sabian sedang vokalis Sabian, Nisa Sabian. Riri Fairuz juga telah membeberkan kisahnya melalui berbagai kanal podcast di YouTube. Saat ini Riri Fairuz telah berdamai dengan masa lalunya. Ia nampak bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Riri Fairuz telah beranjak ke kehidupan yang lebih baik. Ia telah menjadi selebgram yang mendapatkan berbagai endorse melalui akun Instagram @riri_fairuz. Teranyar, Riri Fairuz menjadi brand ambassador brand MS Glow Beauty dan Hello Slim. Bahkan ia juga ikut diboyong MS Glow ke Paris, Prancis. Dalam acara launching produk terbarunya, Riri Fairuz nampak bahagia bisa traveling ke Eropa. Bahkan ia juga membuka kanal YouTube untuk membagikan kesehariannya bersama anaknya. Kanal YouTube-nya menggunakan nama akun Riri Fairuz. Riri Fairuz juga membagikan resep masakannya untuk para pengikut Instagramnya. Bahkan netizen ikut menjodohkan Riri Fairuz dengan Ariel Noah karena postingan foto bersama keduanya. Saat ini Riri Fairuz sedang sibuk membangun karirnya sebagai selebgram dan mulai berbahagia bersama anak-anaknya. Demikian ulasan rangkuman kondisi Riri Fairuz setelah bercerai dengan Ayus Sabian. Semoga bermanfaat ya. *. Terima kasih, sampai jumpa kabar berikutnya.